PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin nembrakeun sawanganana patali jeung dicutat ngaranna dina film Dirty Vote. Bey ngebrekeun dirina henteu mihak salah sahiji calon presiden turta calon wakil presiden dina salila prak-prakan pemilu 2024. Dina corona eta film teh diposting dina YouTube sarta trending dina media sosial X. Nalika diwawancara satu tas apel pergeseran pasukan sarta patroli terpadu di Nararaga Pengamanan Pemilu 2024 di hareupeun Gedung Sate Kota Bandung, Senin 12 Februari 2024, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin nembrakeun sawanganana patali jeung ngaran dirina anu kacutat dina film Dirty Vote. Bey ngeceskeun dirina TNI Turta Polri salawasna netral. Sanajan dirina asalna ti Sekretariat Presiden, tapi dirina tajan kungsi nembrakeun kaberpihakan ka pihak anu mana wae disaprak awal proses pemilu 2024. Dirina miharep aya pihak anu nembrakeun ka teu netral dirina. Nama bapak disebut Dirty Vote itu kami ASN TNI Polri tidak mungkin berkomentar karena kami netral. Dan terkait saya ada di situ, kita memang betul, saya dari segala presiden, tapi saya itu netral sejak awal, sebenarnya bahwa saya netral dan tidak pernah berpihak. Jadi ya silahkan teman-teman lihat kapan saya berpihak atau benar. Saya netral dari awal. Film Dirty Vote dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 serta dinarasikan ku nyieuna ngeunaan instrumen kekuasaan anu dipake ku pemilu 2024. Ahli hukum tata negara tiluan disebut dina eta film dokumenter nyaeta Zainal Arifin Muhtar, Bi Fitri Susanti, serta Ferry Amsari. Eta film teh diposting dina YouTube serta trending di media sosial X. Budi Hartati, Bandung TV.